Nah, dulur, bertemu lagi dalam warung VOA. Aku Cak Supri. Aku di sini. Nah, kami berdua sekarang berada di Johnstown. Ya, daerah tua, tua yang direvitalisasi oleh pemerintah jadi daerah turis sekarang. Dipertahankan. Nah. Di sini turis atau warga di sini bisa belanja, makan di restoran, dan di balik sana itu banyak orang-orang kaya lama di DC ya. Sampai dari sana masih ya. Kaya Cak, makanya harga rumah di sini mahal-mahal. Dan ini meskipun dingin, masih banyak orang yang berbelanja. Karena yang namanya sedang holiday season ya. Jadi akhir tahun ini orang Amerika merayakan namanya hari musim liburan. Semakin banyak libur, semakin banyak diskon. Iya. Nah, ngomong diskonnya tadi saya berusaha untuk nyari-nyari yang diskonnya itu 90% nggak ada. Oh ya. Sudah habis itu semua. 90% jenenge gak usah tuku. Gak usah tuku ya. Jaluk wae ya. Jaluk ae. Nah. Tapi memang banting harga itu sebuah kelumrahan ya di Amerika, begitu mendekati holiday season, semua toko-toko itu banting harga. Membanting harga dan barang-barangnya pun itu bukan barang lama loh, Cak, barang baru. Barang baru. Tapi kita lihat seperti apalah ini gairah orang belanja di musim libur ini, Dulur. Mereka rela bermalam di tenda-tenda ataupun antri berjam-jam di tengah cuaca dingin yang menghajar persendian tulang. Ketika pintu-pintu dibuka pagi buta, rasa kantuk dan menggigil sirna oleh ledakan nafsu memburu barang-barang yang mereka perlukan atau mungkin yang mereka inginkan. Sumber adrenalin belanja akhir tahun atau yang disebut Black Friday di akhir bulan November ini adalah rayuan maut obral maha besar. Harga komputer dan televisi bisa terjun 50%, sedangkan harga pakaian bisa dibanting hingga 70%. Penjual meraup untung dan pembeli pun puas mendapatkan barang dengan harga murah, seolah menundukkan rejim harga yang didikte oleh tangan-tangan tak terlihat. We're looking for stuff for our grandchildren, yeah. So we're looking for some Legos and some specific toys. My wife is mainly the shopper. I'm following around and helping. We come every year for Black Friday, so, you know, we just come and just see what's out there and see what's left. And that's how we shop, depending on what's left. You know, we don't get up at, you know, 4 a.m. to go. We just come in. Yang belum kalap menguras kartu ATM di Black Friday atau yang alergi umpel-umpelan di pusat-pusat perbelanjaan, tidak perlu risau, karena hari Senin minggu depannya, nafsu belanja mereka bisa dipuaskan dengan tawaran obral online atau Cyber Monday. Obral online ini semakin banyak diminati karena nyaman, pilihan lebih banyak dan bisa mendapat harga lebih murah daripada belanja langsung di toko. We saw emails helping consumers to find those great deals and they were buying. They were pushing the buy button at a one more percent higher than they normally do, which in retail is a big deal. Mengatakan fenomena belanja akhir tahun warga Amerika semata-mata sebagai perilaku konsumerisme yang boros, rasa-rasanya juga kurang tepat. Karena sebagian besar dari mereka membeli barang sebagai hadiah Natal atau akhir tahun kepada anggota keluarga yang mereka cintai. Meski tentu saja para penganut anti kenikmatan lahiriah bisa dengan usil mengatakan bahwa kasih sayang itu tidak harus diungkapkan dalam bentuk hadiah barang. Apapun perdebatannya, fakta tidak bisa dibantah bahwa sekitar 130 juta warga Amerika diperkirakan berbelanja di musim belanja akhir tahun 2016. Pengeluaran belanja setiap orang kira-kira $900 atau sekitar 11 juta rupiah. Jumlah total pengeluaran belanja akhir tahun 2016 ini diperkirakan mencapai lebih $700 miliar atau lebih dari 4 kali nilai APBN Indonesia tahun 2016. Angka yang sungguh fantastis. Dan karena itu tidak berlebihan, jika Amerika juga layak disebut sebagai negara adidaya belanja. Demikian laporan tim VOA. Nah, kamu dapat apa belanjanya? Enggak dapat apa-apa. Saya tuh bingung. Aku dikasih kado. Loh, gitu ya. Laki-laki tuh emang sudah menurut berbagai penelitian, itu selalu bingung. Kenapa? Kalau mau memberikan hadiah untuk istri atau pasangan atau pacar atau sebagainya tuh. Ya, rahasianya, Cak. Dikasih gift card. Oh, gitu ya. Kartu belanja. Nanti terserah dibelikan apa ya. Tapi kan pengennya pengen sesuatu yang berharga, bernilai, ternyata setelah dikasih bojone kecewa. Ya apa ngono tok iku. Iku tandane sampean kurang ngerti bojone. Ngono ya. Tapi anu kok, saya selalu angkernya gampangnya tak belikan itulah. Apa? Bunga dan berlian. Bang bunga. Bang bunga maksudnya. Ya, Dur. Obrolannya kita parkir dulu dan teruskan setelah yang satu ini ya.